Melalui Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan transportasi laut mulai dari ketersediaan armada maupun kelaikan armada. Selain kelaikan, para pelaksana angkutan laut juga diharapkan untuk mempersiapkan fasilitas dan memperhatikan penumpang dan barangnya. Pelabuhan di seluruh Indonesia juga diminta melakukan uji petik guna mendukung kelancaran angkutan penumpang jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Kita sudah mulai melakukan penilikan kapal ya. Kita siapkan aspek-aspek keselamatan kapal dan diharapkan semua kapal beroperasi maksimal, tidak ada yang rusak.